بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم، اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم، اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد، شكر بعد الله سبحانه وتعالى kerana malam ni alhamdulillah kita dapat bersama-sama sambung seri pengajian kita insya-Allah. Yang mana tertangguh itu hari, dan alhamdulillah saya dimaklumkan ada diganti oleh Ustaz Nafi. Mudah-mudahan seri pengajian kuliah kita dapat diteruskan walaupun ribut mendatang. Walaupun dilambung ombak. Majlis ilmu ni yang berhenti tuan-tuan. Sebab apa? Sebab majlis ilmu ni kata para ulama adalah pintu untuk mendapatkan hidayah Allah. Hidayah Allah ni luas, besar. Dia ibarat sebuah bangunan yang cukup besar, indah, cantik, istana yang tersengkam indah. Tapi untuk memasuki sebuah istana yang tersengkam indah tu perlu masuk melalui satu pintu yang kecil sahaja. Dan pintu itu ada syarat-syarat dia. Maka pintu itulah adalah salah satu dia majlis-majlis ilmu. Maka dengan adanya ilmu akan menjadi penyebab kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kita hidayahnya insya-Allah. Baik, alhamdulillah malam ni tuan-tuan, saya pun nak minta maaf kepada tuan-tuan sebab rasa macam dah dekat sebulan lebih kot tak datang surau ni. Jadi kalau sebab saya tu tuan-tuan marah, janganlah marah eh. Jangan marah sebab ustaz tak datang bagi kuliah, semua mengamuk tak datang surau. Patutnya kalau marah ke ustaz ni kena datang lagi ramai ke surau. InsyaAllah. Jadi yang kedua, saya nampak malam ni memang cabaran cukup besar untuk kita tuan-tuan. Sebab saya bersaing dengan JDT malam ni. Jadi nampak gayanya saya dapat menarik penonton ke stadium surau ni jugalah berbanding dengan JDT. Yang akan menentang apa nama mongkok apa kan. Masya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebenarnya itu adalah cabaran dunia yang perlu kita hadapi. Ini cerita ni bukan cerita orang lain tuan-tuan. Cerita ni cerita ustaz-ustaz juga. Ustaz di antara ilmu dengan bola, kadang-kadang dia pilih bola lagi. Ini bukan cerita orang lain, ini cerita saya lah kan. Nak buat apa, cerita orang lain kita manusia kan. Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan, bila sampai satu taat, bila sampai satu masa Allah berikan hidayah ke dalam dada kita, kita yakin dan percaya insya-Allah saat itu kalau diberikan seluruh kenikmatan dunia pun nak dibandingkan dengan nikmat iman dan Islam, mudah-mudahan kita memilih Islam itu yang lebih utama. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni kita sambung mengikut catatan saya, kita sambung hadis yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah أي الصدقة الأعظم الأجر؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شهيح تخشى الفقر وتأمل الغناء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت للفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. حديث متفق عليه. تنتوان؟ Dalam hadis yang pendek ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencerita kepada kita tentang di antara jangan berlengah-lengah nak sedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi
Dia riwayatkan hadis ni. Dia kata, ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada Nabi seorang lelaki dan dia pun berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sadaqatil a'zam al-ijra. Ya Rasulullah, sedekah mana yang paling besar pahala dia? Dia tanya dekat Nabi. Tengok sahabat Nabi, tuan-tuan, jumpa Nabi mesti nak tanya, ya Rasulullah, sedekah mana yang paling besar? Ya Rasulullah, ibadat mana yang paling utama? Ya Rasulullah, siapa orang paling pandai? Itu di antara soalan-soalan sahabat Nabi jumpa Nabi. Kita kalau jumpa bos kita, bos, bila bonus nak bagi? Tahun ni berapa gelingan dah bonus? Macam tu. Sebab apa? Kita dalam kepala otak kita fikir dunia, 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 dunia. Sahabat Nabi mereka memikirkan akhirat, 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 syurga, syurga, syurga. Sebab apa? Sebab mereka bersama Nabi, tuan-tuan. Mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Pada mereka bila lihat Nabi itu tergambar segala kebaikan Islam. Sebab itulah Nabi ini tubuh badan dia pun, cara dia bagi makan kat orang miskin pun sampai orang tertarik dengan budi bahasa Nabi. Kita tengok perangai kita, mula-mula orang tu dah kenal nak masuk Islam. Tengok-tengok perangai kita, ya Allah macam ni ke? Tak jadi masuk Islam. Tapi yang datang kepada Nabi macam mana, tuan-tuan? Seorang wanita buta Yahudi yang duduk dekat pasar tu, hari-hari kutuk Nabi, kata Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad ni jahat, perompak, perampok. Ha. Tapi dalam keadaan dia buta tu, tiba-tiba ada seorang pemuda datang kepada dia, lembut-lembutkan roti, bagi makan kat dia. Sambil dikunyah roti, dia pesan kat pemuda tadi, kau jangan pergi kat Muhammad. Muhammad tu gila, kata. Diam je orang lelaki yang bagi makan tu. Esok dia kata lagi, bayangkan tuan-tuan, ni penceramah di ceramah jalanan ni. Bayangkan duduk kat pasar lambak tu, Muhammad gila, Muhammad gila, jangan pergi kawan dengan dia. Lepas tu orang bagi dia makan, dia ceramah kat orang bagi makan. Satu hari tak ada datang orang bagi makan. Rupa-rupanya tuan-tuan, apabila Nabi SAW meninggal, tak ada orang bagi makan kat dia. Abu Bakar As-Siddiq, bila diangkat menjadi khalifah, dia rasa macam, kalau boleh nak perfect macam Nabi. Tengok sahabat-sahabat, dia kalau boleh nak ikut sama macam Nabi. Macam kita lah tuan-tuan. Kita ada seorang yang kita idola, kita teringin nak ikut macam dia. Kalau boleh, ya Allah, tengok orang ni, Pak Syekh ni, teringin nak jadi macam dia. Kalau macam kat MRS semua tu, kalau orang buka komputer, semua orang teringin, kata nak teringin macam, nak jadi macam Cik Zul. Tu pandai, ni pandai, kan? Macam tu lah. Bila dia tak ada pergi khusus, semua orang diam, tak pegang komputer. Contoh-contoh. Tapi bila zaman Nabi tu, sahabat Nabi ni semua teringin nak jadi macam Nabi. Maka bila Abu Bakar dah cuba buat semua, dia jumpa dengan Aisyah, anak dia. Dia tanya Aisyah, aku dah buat ni, aku dah buat ni, aku dah buat ni. Yang ni pun aku dah buat. Yang ni pun aku buat. Ada tak lagi yang aku tinggal macam Nabi buat? Aisyah kata, wahai ayah aku Abu Bakar, setiap hari Nabi SAW akan pergi ke pasar memberi makan wanita Yahudi yang tua, yang buta. Maka Abu Bakar pun pergi. Tuan-tuan, kawasan Madinah tu bukan besar mana pun. Perkampungan orang Islam tu, kalau tuan-tuan pergi haji, bila masuk dalam kawasan pagar masjid Nabi tu, itulah perkampungan orang Islam. Bukan besar mana pun. Masjid Nabi yang betul-betul, tuan-tuan, yang depan sekali, yang lampu-lampu dia tergantung-gantung tu. Ha. Masya Allah. Jadi, bila perginya Saidina Abu Bakar, dia buat macam mana Nabi? Dia ambil roti. Oh, tengok perempuan ni lah, dia kata. Dia pun ambil roti. Dia pun suapkan makan. Bila suap makan, tuan-tuan, perempuan ni kata apa? Engkau bukan orang yang selalu bagi makan dengan aku. Mana lelaki tu? Dia tanya. Ha. Maka saat itulah Abu Bakar kata, wahai perempuan, aku memang bukan orang tersebut. Dia telah meninggal dunia. Aku ni menggantikan dia. Maka perempuan tadi pun tanya, siapa lelaki yang selalu bagi makan aku tu? Wahai perempuan tua,
itulah Muhammad yang kamu katakan gila. Subhanallah tuan. Jangan kata perempuan tu tuan-tuan. Kalau kita pun tak tahu hari-hari siapa duk datang bagi kita waktu sakit, bagi makan ubat. Kita sakit waktu tu, kita tak nampak. Ada orang hari datang picit kita, belikan ubat. Sakit kepala, picit kepala, hari-hari kita duk kutuk. Kita tak tahu, rupanya ni lah orang duk gaduh hari-hari yang kita duduk. Jadi baik rapat. Maka waktu itulah perempuan Yahudi buta tadi terus mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Masya-Allah. Kita macam mana tuan-tuan? Kita macam mana dengan kawan-kawan kita? Tak apa. Kau buat kat aku esok aku balik. Siap pantun lagi. Ada ubi, ada batas. Ada lori, ada bas. Baik tuan-tuan dirahmati Allah. Bila lelaki tadi datang berjumpa dengan Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, sedekah mana yang paling besar ganjaran dia ya Rasulullah? Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa wa anta sahihun. Nabi kata kamu sedekah di saat kamu sihat, kata Nabi. Kamu sedekah nombor satu, Nabi kata saat kamu sihat. Sebab apa Nabi kata saat sihat? Saat waktu kita sakit, memang kita rasa nak buat baik semua. Waktu sihat ni lah kita rasa nak enjoy dunia. Betul tak tuan-tuan? Waktu kita umur dah 80, 90, dah tak boleh bergerak. Tengok pintu nampak empat je. Kan? Tengok pintu nampak empat tak apa. Jangan tengok bini nampak empat. Sekejap lagi makan nasi, ayat apa, lauk goreng sendiri. Ya. Abang nampak pintu rumah kita macam empat. Bini kita usap kat belakang. Kata tak apa bang, nanti kita ambil ubat. Tapi kalau kita kata, yang abang nampak awak macam empat. Dia kata, saya tak boleh nak sambung tuan-tuan. Ni betul kan, dalam live nanti ramai orang marah kat saya. Baik tuan-tuan dirahmati Allah. Nombor satu Nabi kata, sedekahlah saat kamu, kamu sihat. Orang kalau sakit tuan-tuan, datang tanya, Ji nak anggur ke? Tak nak. Mana ada datang ziarah orang sakit, Ji nak makan apa Ji? Izahat. Tak pernah lagi rasa. Tapi pengalaman saya ada satu tuan-tuan, dengan saudara saya. Subhanallah. Cerita ni untuk perkongsian juga. Saat dia sakit tu, dia teringin nak makan. Rupanya saat muda dia tak makan benda-benda tu. Kalau dia ada duit, dia akan beli untuk anak dia makan. Dia pun bukan orang senang. Saya beritahu lah kat tuan-tuan, saat dia sakaratul maut tu, dia teringin nak makan KFC dia. Belilah bagi makan. Sebab apa? Saat hidup dia tuan-tuan, apa dia ada kalau butuh anak dia je. Tengok, kasih sayang seorang ayah. Yang kedua kata Nabi, sambung lagi lah, wa anta sahihun, sedekahlah saat kamu sihat. Syahihun, saat kamu rasa syahihun, saat kamu rasa takut bakhil. Rasa kedekut nak bagi. Waktu kita rasa duit tu banyak, waktu nak bagi tu rasa sayang sungguh, sedekahlah waktu tu. Yang pertama Nabi kita sedekah saat kamu sihat. Yang kedua sedekah saat kamu rasa sayang sangat dekat harta. Dan yang ketiga kata Nabi, takhshal faqra, sedekah saat kamu rasa takut jadi fakir. Orang waktu harta tak ada tuan-tuan, bila kita nak bagi duit ke orang, dia gaji dapat RM10 je. Dia tahu dah makan tak cukup. Orang datang minta sedekah, dia bagi RM5 tak rasa apa. Sebab dia rasa apa? Sebab rasa, alah, bagi pun macam tak bagi, memang pun tak ada duit. Tapi bulan tu Allah bagi dia rezeki baik sikit. Tengok-tengok sawit orang lain dapat 2 tan, dia 5 tan. Terkejut dia. Bulan depan orang lain dapat 4 tan, dia dapat 10 tan. Waktu tu lah tuan-tuan, waktu terima duit banyak tu. Tengok jiran sebelah, anak dia nak sambung belajar. Waktu tu sayang rasa nak bagi. Betul tak dia? Bukan tanya orang lain, tanya diri kita.
saat-saat Allah bagi uji kita, tambah rezeki, bulan tu lah dapat bonus banyak. Waktu tu lah tengok, sayang nak bagi ke orang. Waktu tak ada tu rasa, alah, kalau aku bagi pun memang aku tak berubah dah. Tengok 20 sen nak bagi je. Tuan-tuan perasan tak saat kita pergi masjid, hari-hari kita bawa RM1 kan? Hari Jumaat tu, tabung lalu, alah RM1. Kalau balik pun bukan, dia ngetek, masuk. Tanpa ada rasa apa. Saat hari tu tiba-tiba ada orang bagi kita 50, pergi masjid ada 50. Macam mana bila tabung lalu tu? Bila pegang-pegang tu, tarik tak keluar-keluar. Betul tak tuan-tuan? Pegang tu duk teringat saat lagi nak singgah Cendol Haji Ali. Cendol Haji Ali. Promote sikit. Pergi beli. Betul tak betul tuan-tuan? Tak tahulah tuan-tuan. Kalau ikut pengalaman saya kan, ada hari tu terbawa duit 100. Kan? Selalu kita duk ambil poket sini tu anggit. Tabung lalu bagi RM5, RM1 kan. Saya tak ada RM5, saya memang kedekut pun. 50 sen. Nak bubuh 50 sen takut madu. Sebab kalau 50 sen bunyi bubuh lah RM1. Hari tu tak bawa, silap yang ingatkan RM1, rupanya 100 warna purple. Bila nak cabut tu, fikir banyak kali. Pegang awal lagi, tabung kat sana tu. Pegang tu punya lah lama. Lah kali tengok aja. Budak kat sebelah tu pun bagi RM10. Dia tengok je kita tengok dia. Nabi kata apa lagi tuan-tuan? Nabi kata wa ta'mulul ghina, dan saat kamu rasa nak kaya. Kalau bagi je, ai, tak kaya tu ni. Ini cerita Piramli dulu lah. Haji Bakhil bin Kerekut. Datang dia cikgu Ros dia, nak apa semua dia bagi. Dan Nabi kata lagi tuan-tuan, wala tuhmil hatta idza balagatil hulqum. Jangan kamu tunggu, kata Nabi. Bagi, jangan tunggu. Janganlah kamu tunggu sampai saat nyawa kamu, roh kamu sampai ke halqum. Sebab apa? Sebab bila sampai ke halqum, saat itu dah tak berguna segala amalan. Hatta taubat kita kepada Allah pun saat itu dah tak guna. Tuan-tuan, bila sampai saat roh kita ke halqum, semua kaki, perut, lutut, pinggang, dada dah sejuk. Pegang-pegang tengok kaki tu nampak kuning je. Cuma tinggal dahi duduk suam-suam. Saat tu tuan-tuan disebut gharghara. Sampai halqumnya. Maka tertutuplah pintu taubat kita kepada Allah. Sebab itulah tuan-tuan, apa yang kita lakukan atas dunia ni, sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara, semua kita kena niat kerana Allah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu yang mana satu ibadat tu yang akan jadi bukti di hadapan Allah. Kalau kita boleh buat akaun sedekah tuan-tuan, kita rasa macam banyak dah aku sedekah. Tapi cuba tuan-tuan bagi tengok garis tengah, ni sedekah, yang ni belanja sonok diri. Yang ni kita untuk Islam, yang ni rasa macam Allah marah. Kalau kira-kira balik tuan-tuan, tak sampai pun 1 per 100. Maksud dia kita punya timbangan sengit sebelah. Yang untuk diri lagi banyak, yang untuk Allah sikit. Masya Allah. Memanglah tuan-tuan, kita ni jauh daripada Nabi. Nak banding dengan sahabat Nabi pun jauh. Sahabat Nabi, bila Nabi tanya, tiba-tiba datang seorang sahabat kata, ya Rasulullah, aku susah. Nabi tanya, siapa nak tolong dia bagi pinjam kejap? Sahabat berebut-rebut. Siapa sahabat yang paling cepat angkat tangan tuan-tuan? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia budak lagi. Dia bukan ada duit pun. Dia cepat-cepat angkat tangan. Bila masa lain pula Nabi tanya, siapa nak tolong? Saya Rasulullah. Kita Tok Pengulu tanya, siapa nak tolong? Bukan angkat tangan, masuk poket tengok ada tak ada. Kan? Nah, tapi sekarang dah tak tengok poket, pergi tekan headset. Tengok gaji bila masuk. Tengok lambat lagi ni. Tak jadi. Semua senyap dia. Orang Melayu kan. Orang Melayu ni sopan santun. Siapa nak tolong ni? Tak apa tak apa. Haji ni haji. Eh tak apa. Ustaz lu tak apa tak apa. Saya ustaz haji tu tak apa tak apa. Kan. Dulu ayah kita tanya nak nikah tak? Tak ada lah macam tu. Tak. Ayah, ayah dulu. Mau kena marah dengan mak.
Baik tuan-tuan, Nabi kata lah tuh la wala tuhmilu, jangan kamu tunggu, kata Nabi. Jangan tunggu sampai saat ruh kita sampai ke halqum. Dan waktu tu kita akan kata, sampai saat tu kita akan kata apa Nabi kata? Nabi kata kita bermula katalah qulta lil fulani kaza walil fulani kaza. Kita akan kata apa? Yang ni untuk si fulan ni, ni untuk anak sulung. Yang ni untuk jiran kita susah ni. Ni untuk orang ni, ni untuk orang ni. Nabi kata saat itu waqad kana lil fulan, memang kalau kau tak bagi pun memang dah hak akan menjadi hak si fulan, si fulan tersebut. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis Nabi ni menceritakan kepada kita, Nabi cerita kepada seorang lelaki yang tanya kepada Nabi, tapi sebenarnya Nabi sedang bercakap dengan kita semua juga. Sebenarnya Nabi nak bagi tahu kat kita sedekah dalam saat yang paling afdal, saat Allah paling keras, paling tinggi ganjaran pahala di sisi Allah adalah saat orang tu sihat. Waktu kita tengah banyak harta, waktu itulah kita infakkan harta kita ke jalan Allah. Tuan-tuan, saat kita dah tak ada, Allah tak minta harta kita. Waktu tu Allah minta sedekah tenaga dan jiwa kita. Manusia ada dua, memang Allah takdirkan dua. Satu orang ni orang yang ada harta tapi kemampuan fizikal dia tak ada. Orang ni dia tak ada harta tapi fizikal dia ada. Maka dua-dua ni boleh sedekah. Tuan-tuan ingat tak dalam sejarah Islam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat-saat baru Madinah tu berkembang jadi kerajaan yang hebat, setiap hari ada seorang perempuan tua, dia duduk pusing, lepas sembahyang pusing, masjid Nabi duduk kutip sampah. Esok pula lepas sembahyang pusing, kutip sampah. Saya bila cerita pasal masjid Nabi ni tuan-tuan, rasa tiba-tiba aja hari ni rasa macam berada di masjid Nabi. Macam teringat-ingat, ya Allah akbar rindunya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita lagi ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba aja tuan-tuan. Tadi bila sebut kawasan masjid Nabi, teringat ya Allah. Rasa rindu tu tiba-tiba tak tahu. Barakah aku surau ni. Jadi tuan-tuan, insya-Allah bulan 12 ni saya akan pergi umrah lagi. Jomlah siapa-siapa nak pergi dengan saya insya-Allah. Iklan. Ya? Yeah? Ikut boleh, tapi tiket sama semua beli sendiri. tapi bukan gurau tu Haji. Saya sebenarnya tadi bila cerita tentang masjid Nabi, tiba-tiba rasa aku macam kat dalam masjid Nabi. Rasa rindu tu datang. Subhanallah. Nabi sebut tuan-tuan, tidak sempurna iman seseorang itu tak kala dia cinta aku lebih daripada ibu, ayah dan lain-lain segala yang lain daripada aku. Allahu Akbar. Kita kalau nak sebut kita cinta, paling cinta Nabi tuan-tuan, kita takut menipu. Sebab apa? Takut sebut di mulut, hati cinta duit. Nak sebut cinta rumah, dah masuk 30 tahun kahwin ni memang dah tak cinta lah. Tapi sayang lah, bukan tak cinta, dia marah lah. Tiba-tiba hantar mesej kat dia. Tapi tuan-tuan, Sayyidina Umar, kalau tak silap saya minta maaf kalau terlupa, Sayyidina Umar bila Nabi tanya kepada dia, wahai Umar, siapa yang kamu paling sayang? Umar kata, selain daripada engkau ya Rasulullah, aku sayang diri aku. Maka saat tu Nabi kata apa? Kamu belum sempurna iman kamu. Maka Umar pun berkata, jika begitu ya Rasulullah, aku mencintai kamu lebih daripada diri aku. Masya Allah. Nabi kata, sempurna iman kamu. Tuan-tuan, maksud dia Nabi suruh kita sayang Nabi, pergi peluk, korek kubur Nabi ke? Tak. Sayangnya kepada Nabi adalah sayang dan cinta kita kepada Allah, sayang kita kepada agama kita, Islam. Cinta kita kepada Nabi dengan kita mengangkat martabat agama Islam, tuan-tuan. Cinta kita kepada Nabi dengan kita menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saat Nabi berkhutbah yang terakhir, khutbah wida' di Padang Arafah tu, bagi tuan-tuan yang pernah pergi haji tu dapat bayangkan, saat Arafah tu duduk ramai-ramai semua pakai putih-putih, bila Nabi berkhutbah waktu tu tuan-tuan, Nabi sebut, wahai umat Islam,
Mungkin ini adalah khutbahku yang terakhir, kata Nabi. Ini adalah khutbahku yang terakhir. Tuan-tuan cuba bayangkan, orang yang paling kita sayang, Nabi, orang yang paling kita sayang tiba-tiba kata, ini adalah pertemuan aku yang terakhir dengan kamu. Allahu Akbar. Kita pun bila ayah kita dalam saat duduk dekat hospital, tenet mesin tu, doktor kata, tuan, tak ada harapan tuan-tuan. Kita rasa macam dunia ni gelap. Ini bayangkan pula Nabi yang kita paling sayang. Masa depan Islam waktu itu, semua para sahabat rasa terletak di tangan Nabi. Mereka lupa Islam terletak di tangan Allah. Sebenarnya mereka ingat tuan-tuan, tapi mereka sayang sungguh dekat Nabi. Saat tu tuan-tuan, Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang sedekah ini tuan-tuan, ada tiga kelebihan yang disebutkan oleh para ulama akan dapat menjaga orang yang banyak bersedekah yang dengan syarat diikhlas. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, Allah akan panjangkan umur mereka yang bersedekah. Siapa-siapa yang pergi jumpa doktor bulan lepas, doktor kata, tuan, minta maaf, lagi 6 bulan sedekahlah banyak-banyak. Waktu tu nyawa belum sampai halqum lagi. Tapi hari ni doktor kata, tahniah tuan, sihat. Ni kalau tengok gaya makan vitamin ni, boleh lagi 40 tahun. Sedekah lagi banyak tuan. Sebab Nabi kata apa? Sedekah saat kita sihat. Saya ada seorang sahabat tuan, ibu dia saat dia tak sakit lagi. Tak lama lepas tu baru dia sakit. Tapi saat hidup dia tuan-tuan, sahabat saya ni, saya terkejut. Anak dia ni sedang mencari sumbangan untuk membina sebuah madrasah. Saat tu tuan-tuan, pening dia nak cari duit macam mana nak bina madrasah ni. Ni amanah guru dia kepada dia. Dia berhenti kerja tuan-tuan, semata-mata amanah guru dia. Dia kata, engkau bangunkanlah madrasah ni. Sebab apa dia sanggup berhenti kerja? Bukan saya nak kempen suruh berhenti kerja tuan-tuan. Nabi suruh kita cari rezeki. Tak, sebab dia rasa ada rezeki lain untuk dia. Dan dia rasa ini lebih besar tanggungjawab dia. Kalau dia korbankan diri dia satu, dia dapat selamatkan ribu-ribu anak-anak muda yang akan belajar agama dan hafal Quran. Maka waktu tu dia bincang dengan bini dia, dia kata rumah dia turunkan kerja untuk support apa nama kewangan family, biar abang berhenti, dia kata. Dia bangunkan madrasah. Ini cerita lebih kurang 10 tahun dulu tuan-tuan. Sahabat saya ni, satu bulan tu saat nak naik bangunan tu, duit tak ada tuan-tuan. Dia duduk rumah termenung, tiba-tiba mak dia kata, panggil nama dia lah, saya tak nak sebut nama dia kat sini. Panggil nama dia, dia kata, mak dia kata apa? Mak ni, daripada kau dalam perut sampai kau besar, mak kenal kau. Kau nak pakai duit ke? Dia kata, saya tak pakai duit mak, tapi saya nak pakai duit untuk madrasah. Mak dia pergi ambil akaun buku bank, dia kata, keluarkan semua duit mak, pergi beli apa yang kau nak beli. Mak tahu sekarang kau nak beli besi kan untuk bina cerucuk tu. Dia kata, kau keluarkan semua duit mak. Dia terkejut tuan-tuan, dia peluk mak dia. Subhanallah. Tapi tuan-tuan, tak lama lepas tu mak dia meninggal dunia. Tuan-tuan cuba bayangkan, bila mak dia bagi sumbangan tu, infakkan tu, dia wakafkan untuk bina madrasah. Setelah 10 tahun dah berapa ratus hafal Quran. Dah berapa ratus budak-budak yang hafal Quran ni keluar. Mungkin ada yang jadi guru dan ngajar pula orang yang hafal Quran. Dan mungkin dah berapa puluh orang jadi ulama, alim ulama, mahir agama, sebarkan ilmu-ilmu agama. Tuan-tuan cuba bayangkan, saat ketika hari ini macam mana keadaan mak ada dalam alam barzakh. Dikhabarkan kepada saya, saat mak dia meninggal dunia, tuan-tuan senyum. Masya Allah. Dua minggu lepas tuan-tuan, kita dikejutkan dengan satu berita. Seorang artis nasyid, Azhan Atan, kalau tuan-tuan ingat. Saya ni, Azhan Atan ni juara Akademi Nasyid dulu. Yang pertama yang menang Akademi Nasyid, yang buta tu. Dia buta, suara dia sedap. Ada beberapa kali datang ke tempat kami di MRSM tu. Saya juga selalu bersama dengan program-program MAPIM untuk perjuangan masyarakat Islam Rohingya. Dan selalu bersemang dengan dia. Tuan-tuan, pendek cerita saya nak cerita kat tuan-tuan. Bila dia menang Akademi Nasyid tuan-tuan, 30 ribu duit dia, kalau tak silap saya, dia terus dapat duit bagi untuk Islam, kepada jemaah Islam, buat kerja agama. Lagi 70 ribu dia ambil kat dia tuan-tuan? Tak.
dia bina bangunan apa nama tadika Islam, pasti panggil anak-anak orang susah datang belajar tempat dia. Dia tak ambil pun duit untuk dia. Sampai akhir hayat dia, tuan-tuan, kereta dia tu, kau tak silap saya, 600,000 kilometer ke apa, sampai enjin tu jam. Kereta dia bukan guna untuk pergi makan angin, holiday, tapi kereta dia hanya setiap minggu guna untuk pergi dakwah. Dia ni, tuan-tuan, sekejap kat Palestin, sekejap dekat dekat apa nama Sarawak, pergi dakwah, mata tak nampak, duit tak ada. Yakin dengan Allah aja, ada orang bagi. Sampai sana, ada je orang bagi duit balik. Dan akhir sekali, tuan-tuan, nak cerita, saat dia meninggal dunia, tuan-tuan, saya terkilan sebab tak dapat ziarah. Tapi ada orang hantar agama dia, dia orang pergi ziarah, dia orang buka kain dia tu. Muka dia, tuan-tuan, senyum sampai nampak lesung pipi. Masya Allah. Saya menangis, tuan-tuan. Rasa sedih sangat. Aku ni sihat walafiat, ya Allah, tapi aku tidak korbankan diri aku untuk agamamu, ya Allah. Aku kau berikan penglihatan tengok nikmat dunia, ya Allah. Macam mana saat aku menutup mata nanti, adakah aku dapat tengok nikmat syurga dan wajah kau, ya Allah. Bayangkan selama umur hidup dia 40 tahun lebih, dia tak nampak macam mana cantiknya dunia ni. Nampak sikit-sikit, buat langkah longkang je. Tiba-tiba saat Allah tarik roh dia, tuan-tuan, Allah buka hijab. Kita semua tahu, tuan-tuan, orang yang baik, yang soleh, malaikat akan tebar sayap dia, tunjuk ke mana dia nak pergi. Saya yakin dan percaya, insya-Allah, saat tu dia sedang melihat tempat ni aku nak pergi. Cantiknya tempat ni. Masya-Allah. Allah kata aku sediakan macam ni untuk kau. La ilaha illallah. Maka saat itu, tuan-tuan, dia sebut banyak kitab. Orang yang macam ni sampai dia lupa sakit sakaratul maut. Senyum nampak lesung pipit, tuan-tuan. Kita besok macam mana? Kita takut, tuan-tuan. Orang cacat, hidup dia untuk agama Allah. Kita sihat ni, pegang duit. Diri ni kalau boleh, Masya Allah. Haji Rahman hantar mesej, ustaz, mana ni jadi kuliah ke? Demam, Ji, demam. Demam, tak datang kuliah dia. Ustaz Fauzi. Allahu'alam. Kita ambil pengajaran, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita, kita akhirkan hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Azam, tuan-tuan, mulai hari ini, jiwa dan harta kita, kita korbankan untuk agama Allah, untuk Nabi, untuk Islam. Mudah-mudahan Allah akan gantikan kepada isteri dan anak-anak kita kesenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma tahtim alaina ya Allah bihusnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami takut dan gentar, ya Allah. Kami merayu sangat-sangat, ya Allah. Kau matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Ya Allah, janganlah kau mati kami, ya Allah, dalam keadaan su'ul khatimah, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم.